Simulator Ultimate. Dan kali ini kita akan melakukan mode karir ya. Kita akan mengantarkan laptop. Ini mereknya Samsung ya, alias nama lain dari merek Samsung ya. Dan ini untuk pusat kota ya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung aja kita mulai untuk karirnya ya. Kita langsung tekan mulai aja, lalu kita mainkan. Dan bagi kalian yang berminat dengan game ini, silahkan cek link yang ada di bawah ya. Pastikan kuota Anda dan memori Anda tercukupi ya, biar lancar untuk bermain game ini. Dan sekedar mengingatkan, ini adalah gamenya online ya guys, jadi kalian harus memiliki paket kuota ya. Kalau Bus Simulator Ultimate itu masih offline ya, tetapi ini sudah online untuk yang truk simulatornya ini. Dan lah saja, ini sudah ada di gameplaynya ya. Ini kita diberikan rincian pekerjaannya, untuk jaraknya ini 2 km. Dan untuk waktu pengirimannya 15 menit. Oke, langsung aja kita terima. Oke, sudah tercentang semua dan kita nyalakan dulu mesinnya. Kita langsung ke interior ya. Dan kita menggunakan setir kiri ya, biar enak nanti. Kita turunkan kacanya. Ini ceritanya lagi mabuk asih guys sopirnya. Jadinya kita membuka kaca ya. Dan ini dia untuk kontainernya ya, mereknya Samsung. Kita mundur guys, dan kita sambungkan ya dengan trailernya ini. Hati-hati, ayo, jangan. Jangan kiri nggak ambil ya. Sudah terpasang. Dan kita tunggu untuk prosesnya ya. Dan ini sudah terpasang ya guys. Langsung aja kita berangkatkan untuk kontainernya ini ke tempat tujuan. Dan jangan lupa untuk bismillahirrahmanirrahim, semoga selamat sampai tujuan. Oke, langsung aja. Dan ini kita masih di dalam kantornya ya mungkin. Kita lewat ini guys. Ini nanti gerbangnya bisa terbuka, ada animasinya ya. Ini kita belok kanan. Tumbetnya kok nggak ada semacam pemberitahuan navigasi ya. Biasanya itu ada belok kanan, tapi dalam bahasa Inggris ya. Baru saja kita aktifkan push controlnya. Oh, ternyata jaraknya dekat guys, dekat. Atau kita salah jalan ya. Dari sini ya, bukan dari sana. Jadi ini kita belok kiri tadi, bukan belok kanan ya. Dan ini gamenya ya nggak terlalu berat sih, karena saya menggunakan kualitas grafik yang tinggi, bukan yang ultra ya. Kalau
Kalau grafik ultra itu kemungkinan sih berat, guys. Jadi disarankan pakai yang grafik tinggi saja ya. Tetapi jika kalian speknya minim, kalian bisa menggunakan medium atau low-nya ya. Atau rendah untuk grafiknya. Dan kita nanti akan bongkar di depan sana ya. Apakah kita bisa untuk membongkar ini? Parkir dengan sempurna. Kemungkinan agak susah ya, guys. Untuk trailer seperti ini. Kita mundur dulu. Kita lihat belakang ini mereknya Samsung. Oke, kita mundur, guys. Apakah bisa? Hati-hati, perlahan, karena saya masih amatiran, mohon dimaklum ya. Kalau ada kekurangan untuk parkirnya ini. Dan kita menerima bayaran sebesar 8.283. Oke, langsung aja kita. Bentar, ada iklan ya, guys. Masih suka mencetak pemilu kayak gini, Jack? Langsung klik saja. Dan ini kita mendapatkan bintang 5 ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Dalam bermain game Truck Simulator Ultimate. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Akhir kata, saya Fabrice Septian Channel. Salam Simulator.